Hai semua, selamat datang ke channel saya, Real Cooking with Jasmine. Hari ini saya nak menunjukkan cara-cara macam mana saya membuat kerabu mangga. Bahan yang saya perlukan adalah 3 biji mangga muda, 3 batang kacang panjang, sedikit ikan bilis goreng, kacang tanah yang digoreng dan dibuang kulitnya, 2 biji bawang besar, 5 kasturi, beberapa tangkai cili api, 2 biji tomato, 2 tangkai serai. Yang paling penting adalah sos ikan dan juga gula. Sekarang jom lihat macam mana pula saya membuatnya. Okey, langkah pertama kita akan sagat buah mangga ni. Hari ini saya nak menunjukkan macam mana saya menyagat buah mangga ni menggunakan sagat jenis macam ni. Sagat ni biasanya digunakan orang Thailand untuk buat somtam atau kerabu mangga sebab dia memang produk dari Thailand. Saya suka guna ni sebab hasil dia sangat halus dan sangat mudah untuk digunakan. Korang boleh beli ni dengan harga RM15 atau RM16 macam tu. Tapi sangat berbaloi sebab sangat mudah untuk menyagat. Kalau korang nak guna untuk sagat timun ke, carrot pun okey. Okey, saya nak tunjukkan kelebihan penyagat ni. Kita dapat sagat sampai nampak biji macam ni. Kalau kita guna sagat biasa, kadang kita tak dapat nak sagat sampai bersih. So, kita agak rugilah. Jadi, saya memang recommend korang beli sagat ni, okey? Okey, kemudian kita hiriskan bawang besar. Nipis-nipis. Kemudian kita potong-potong cili api. Okey, kemudian kita hiris-hiriskan serai. Tapi sebelum kita hiris tu, kita ketuk dulu. Kenapa saya ketuk? Supaya bila saya hiris, serai ni akan jadi hirisan yang sangat nipis-nipis. Jadi bila kita makan, kita tak adalah rasa macam tergigit serai yang besar-besar tu. Dia akan jadi macam halus-halus. So rasa lembut lah bila kita makan. Nampak tak? Kalau kita tak ketuk, dia jadi macam hirisan yang besar-besar. Bila makan tu rasa macam terganggu. Okey, kemudian kita potong-potong kacang panjang. Sebelum kita gaulkan kerabu kita, kita tumbuk dulu ikan bilis. Tak payah halus-halus sangat, kasar-kasar sikit. Okey. Dan kita masukkan ke dalam kerabu kita tadi. Okey, sekarang saya akan gaulkan dulu bahan-bahan yang kita dah potong-potong tadi dengan mangga. Sambil kita gaul tu, kita ramai-ramai sikit, keluarkan aroma-aroma serai, bawang, biar dia sebati. Okey, bila dah sebati macam ni, saya masukkan perahan limau kasturi. Kemudian saya masukkan sos ikan. Kita masuk sikit dulu. Nanti kalau tak cukup, kita akan tambah lagi. Saya masukkan 3 sudu gula. Okey, kita gaul lagi sekali. Okey, inilah dia hasilnya selepas saya letak
kacang tanah yang telah ditumbuk. Korang jangan lupa cuba tau resipi ni. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Bye!